hati komedian Denny Wahyudi sempat ketar-ketir ketika mendapat kabar jika anaknya Fabian Muhammad Yafa terkunci di dalam lift bersama teman-temannya yang berjumlah 11 orang saat hendak bermain futsal di rumahnya. Meski berada di dalam rumahnya, Denny tak bisa menutupi kepanikannya karena anak dan juga teman-temannya itu baru bisa keluar dari lift setelah 1 jam lamanya. Iya, jadi waktu hari apa, 2 hari yang lalu, Kakak Abi ngundang teman-temannya, kita mau main futsal gitu. Jadi emang rutin setiap hari, malam minggu kita main futsal. Nah, Abi itu biasa ngajak teman-temannya, teleponin teman-temannya pada kumpul 11 orang. Itu kan lift ada kapasitas maksimalnya. Ini 11 orang semua langsung masuk, naik, cut langsung auto lock. Gue panik lah, orang ada anak gue teriak di luar, kakak, iya Pi, berapa orang di dalam? 11. Katanya 1 jam, wow, gue kabarin, udah di dalam udah ada yang nangis, pada ketakutan.